Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Marwan. Baik, saya dari Jum Satu Sabat. Yang ingin saya tanyakan itu bagaimana pandangan Hasan Tiro tentang mujahid? Apakah jihad, maksudnya jihad itu apakah hanya sebuah perperangan? Apakah sebuah beradu argumen? Atau apakah jihad itu ditawarkan seperti penafsiran yang lain adalah perjuangan mengatakan kebenaran kepada orang-orang pemimpin yang salah? Apakah berbentuk perperangan atau berbentuk untuk menegakkan kebenaran? Itu saja. Assalamualaikum. Ini langsung saja atau saya bacakan pertanyaan, Pak? Masya Allah. Dari Muhammad Rijal tadi bertanya apa wudu Aceh ya, tentang wudu Aceh. Regu Aceh. Lulu Aceh. Habis kemudian pedang daulat di bumi Aceh. Apa maksudnya itu? Pedang daulat Allah di bumi Aceh. Bagaimana konsepnya? Ya, okey. Kemudian yang kedua, burak adalah simbol untuk menghina Rasulullah. Saya pernah mendengar. Mendengaran. Berarti dua pertanyaan dan langsung saja. Baiklah. Pandangan Lulu Aceh. Pandemi yang dulu aja ya. Dari Hasan Tiro, jadi nedu Aceh yang bahagian dari Hasan Tiro. Ya. Yang pertama pedang daulat. Ya, ya. Yang kedua selamat bangsa dunia dan akhirat. Yang ketiga pergi dari bendera Putih mengkanuh merah negari berwarna hitam dan yang kelima kasihkan raduh iratu tu. Yang keenam hantarkan terima perintah silain libak bangsa rohada. Yang tujuh pegawai kelahi hukuman buah nangro lagi iratu tu juga. Jadi dalam tulisan atau dalam buku-buku Hasan Tiro itu enggak ada. Itu apa namanya? Hal kemudian yang ditulis, bahkan dalam GAM sendiri itu enggak ada. Itu hal kemudian pasca perdamaian yang direpro, setahu saya yang direpro oleh kawan-kawan yang mendedah apa yang mengklaim diri sebagai bagian dari Aceh Merdeka kemudian pasca damai. Jadi di Hasan Tiro ini hal penting yang perlu diingat. Hasan Tiro itu tidak sedang membangun negara baru, tidak. Jadi bendera, lambang, kemudian deklarasi, kemudian kabinet, apalagi termasuk tanggal yang beliau ambil itu adalah instrumen politik supaya GAM tidak menjadi bahagian dari separatis. Jadi dalam hukum internasional, sebuah gerakan baru bisa dikatakan gerakan itu adalah gerakan pembebasan, Liberation Front. Dia harus memiliki instrumen-instrumen sebagai syaratnya. Salah satunya menegaskan identitas dia, identitas baik lambang ataupun bendera. Makanya Hasan Tiro ada juga bendera lambang. Karena ini simbol konstitusional Aceh, bukan simbol pergerakan Aceh. Itu simbol yang menjadi tujuan dari pergerakan. Mirror dan Ubudosa, kerajaan Aceh ini. Ya, secara hukum, setahu saya. Jadi, secara hukum internasional, Liberation Front itu memiliki hal-hal syarat-syarat, hal-hal khusus yang harus dipenuhi. Sehingga Liberation Front ini tidak dianggap sebagai separatis atau sebagai fasis atau sebagai teroris. Jadi kalau berontak misalnya sekarang, kalau melawan dengan ideologi agama di hukum dunia, di hukum internasional, itu dikategorikan teroris.
contoh Imam Samurang sih, ya bom Bali ya dari adunan agama itu dianggap teroris oleh hukum internasional. Ini bicara instrumen politik. Jadi bukan tujuan. Bende karena pikir Hasan Dero kayak udah nanggur baru tidak. Makanya kenapa Hasan Dero menjadikan teorinya itu successor state. Jadi successor state itu teori hukum. Nah, itu teori hukum internasional. Dalam hukum internasional ada dua teori untuk merubah sebuah negara. Yang pertama successor state, yang kedua predecessor state. Predecessor state itu lagi Belanda pertama menaik oleh Indonesia. Itu predecessor state namanya. Mula-mula Aceh digabungkan dengan Sumatera. Kemudian melalui Sumatera, Aceh menjadi bahagian tersendiri, menjadi provinsi Aceh yang baru lahir aturan-aturannya. Kemudian baru Aceh menjadi bahagian daripada Indonesia. Itu predecessor state namanya. Baju-baju cara jawabnya. Nah, successor state itu negara kesinambungan. Makna negara kesinambungan, ada bukti-bukti sejarah, ada instrumen-instrumen sejarah yang itu bisa menegaskan dia sebuah bangsa dunia. Makanya dalam buku Hasan Dero, Hana Punya Amida, na cerita Bedir, na cerita Alamuri, na cerita Alas, na cerita Berlak, na cerita Pasai, enggak ada. Karena bagi Hasan Dero itu dipertengkarkan bukti sejarah itu. Matang diperdebatkan. Jadi dalam buku Hasan Dero itu semua cerita kerajaan Aceh Darussalam dan Belanda. Yang di dalamnya ada bendera, ada stempel, ada masyarakatnya, ada negaranya, ada kedudukannya, bukti koresponden dan lain sebagainya. Yang itu menjadi bukti bahwa Aceh adalah sebuah negara dunia. Ini buktikan secara hukum internasional, khususnya bukti bahagian dari negara. Pasai itu sebuah negara, ini buktikan. Bisa, kenapa? Antara ahli dengan ahli masih berdebat tentang Pasai. Antara ahli dengan ahli masih berdebat tentang Perlah. Ini yang dianggap undisputed history dalam istilah Hasan Dero. Itu bisa baca dalam kunci ideologi Aceh Merdeka. Ya, jadi itu instrumen yang diciptakan supaya GAM tidak menjadi bahagian dari separatis. Makanya sampai bahwa status GAM itu bukan separatis di tingkat hukum, di tingkat politik yang dipropagandakan oleh pemerintah Indonesia kala itu dianggap separatis. Paham kan? Tetapi di sisi lain GAM melepaskan diri dari identifikasi separatis tadi dengan adanya redeklarasi. Makanya benar-benar redeklarasi, bukan deklarasi. Deklarasi ulang namanya, bukan deklarasi baru. Ini instrumen untuk menegaskan diri bahwa GAM punya ciri khas tersendiri di dalam gerakannya. Itu namanya Liberation Front. Tidak ada embel-embel ideologi agama di dalamnya. Makanya dalam deklarasinya Hana Allahu Akbar, Hana Bismillah. Karena dia diciptakan oleh Hasan Dero sekedar instrumen, instrumen politik. Makanya Peker Ismu Hadi ketika melakukan pemboman Bursa Efek tahun 2002-2003 itu menjadi masalah besar. Sampai pasca damai dia belum bisa dibebaskan karena aturan dari National Liberation tidak boleh melakukan pelanggaran, melakukan tindakan di luar teritori liberationnya Aceh kata dengar. Cikajang Medan itu ada dengan awak kan? Cikajang Medan, ada rumah jurang di Medan. Kurung hidup ini, Toyu awak kan? Toyu, oh bukan, Toyu Menteri boleh, Toyu Panglima boleh. Kurung hidup ini, GAM bisa jadi teroris dengan indikasi itu. Karena hukumnya National Liberation tidak boleh melakukan tindakan di luar teritorinya. Aduh, Aceh nak langkah ke rumah, dia rumah budak, ikut aja lawan cowok budi, macam dia lu. Tapi tetap tidak dianggap bagian dari teroris atau separatis. Karena kenapa? Dia terikat dengan Liberation Front-nya, GAM-nya, yang berjuang untuk pembebasan nasional. Walaupun di sisi lain nilai agama itu ditanamkan oleh Hasan Dero di belakang layar, di tataran politik nggak bisa. Karena kenapa? Darul Islam nggak pernah kalah. Ini menjawab pertanyaan dia. Darul Islam Indonesia itu sudah pernah kalah di tataran internasional secara politik. Makanya Hasan Dero hendak gemuide Islam di Aceh Merdeka. Yang satu, yang kedua Hasan Dero mengeluarkan diri dari Indonesia. Maka di Hana Aceh Merdeka Indonesia. Beda dengan Darul Islam, paham kan? Paham. Cip Darul Islam Indonesia, masih ada Indonesia ya sebagai instrumen. Artinya dia ingin Indonesia sebagai negara Islam. Kan gitu. Tetapi di Hasan Dero
Udah keluar patungnya. Dia harus jadi sebuah negara, negara lama dengan model baru, successor state tadi. Makanya jadi Aceh Merdeka. Mumpung kan? Jadi keluar, tidak ada ikatan dengan Indonesia. Makanya dia ambil simpulnya itu 4 Desember, karena 3 Desember meninggalnya Tungshima Aditiro. Tungshima Aditiro dalam sejarah Aceh dianggap pahlawan terakhir Aceh yang menjadi simbol, simbol daripada kemerdekaan dan kedaulatan kerajaan Aceh sebelumnya. Bicok dari ide. Pekan dicok supaya kita mendalam teori successor state yang dalam hukum internasional itu diakui. Maka di awal Agam yang pakai budi Hanai apa? Lewat Amerika, Hanai kirim indra Amerika ya apa? Kirim indra Rusia ya apa? Tapi punya teroris lah kirim. Katakanlah simbol teroris yang dianggap oleh dunia. Kirim NATO, kirim. Karena apa? Secara hukum dan selesai dengan statusnya sebagai liberation front. Nah, perdebatannya insurgent atau belligerent yang tak bagi hukum internasional lah. Kalau GAM ini teroris, Indonesia tidak bisa bernama dengan teroris secara hukum. Paham kan? Jadi nendung Acehnya itu nilai kemudian yang nilainya nah dalam buku-buku Hasan Tiro, dalam ceramah-ceramah kalian yang disusun untuk ya pegah ada aja gitu. Ada pasca namanya. Jadi kan itu pedang dan gerobak itu. Nah terkait buah singa, yang ada ya. Hina, sebutlah untuk menghina Rasulullah. Hanya Rasulullah dalam simbolnya kok. Jadi mesti korelasi menghina di mana? Saya dapat. Kibanyak rajin kehina Rasulullah dengan simbolnya. Itu harap pemain ya. Mesti lebih kepada asumsi yang dah. Asumsi penggiringan dan lain sebagainya. Hai Rasulullah hanya tak gampang. Kibanyak rajin gampang. Saya pernah hina Rasulullah. Kecuali ada simbol yang itu mengatakan Rasulullah. Paham kan? Jadi itu instrumen sebagai lambang, dan itu lambang baru, bukan lambang kerajaan. Setahu saya Aceh itu kerajaan aja nggak punya lambang, nggak punya lambang. Bintang gulingnya lambang bendera, bukan lambang yang terpisah. Masih lagi burung garuda merah putih kan satuan yang terpisah kan. Jadi semuanya berbeda. Nah selanjutnya bu, oke okay, ya? Maksud dari konsep pikiran Hasan Tiro, kenapa dibahas sekarang? Sementara Islam Buddha sudah selesai pada sejak Iskandar Muda. Dengar ulang. Ya. Kenapa berani ya? Berani ya kan? Jadi secara mental itu kalau mengharapkan bunga. Jadi begini, Islam itu kan sebuah kesatuan yang saya katakan tadi. Jadi sebuah nilai, sebuah filosofi, sebuah agama, sebuah ideologi katakanlah. Interpretasi ini berbeda. Interpretasi terhadap Islam ini kan berbeda. Karena kenapa? Allah hanya menurunkan Al-Quran. Pertama nih, benar Al-Quran. Al-Quran yang kan GBHN-nya, syariat, garis-garis besarnya syariat misalnya. Ya kan? Kemudian timbul interpretasi, contoh begitu, nah Al-Quran yang bisa menimbulkan interpretasi tentang ayat dan surat itu, tentang ayat atau surat yang menjelaskan tentang wudu, waqsilu wujuhakum, waaydiyakum, kan ada? Dalam ayat itu tidak ada tertib, bermuruh-muruhnya ada. Kemudian niat juga enggak ada. Iya kan? Karena wa nasilu wujuhakum wa aydiyakum. Muka diwasuh muka langsung kepada jarum. Yang kan dalil untuk tungin mayat lah dalam Al-Quran. Tapi bukan dia muka harus ke jarum. Karena interpretasinya di wow. Wow yang dalam kaidah nahwu dikenal dengan wow tartibiyah, wow tartib, wow yang berfaedah untuk mengurutkan. Jadi dia muka wa tasilu wujuhakum wa aydiyakum wa yang wow tarbiyah nanti yang tidak boleh mualaf, yang tidak boleh berarti dia orang muka dia dan jadi kubi bahkan di dan dari wawlo daerah aja lo tak bisa. Jadi interpretasi terhadap yang sesuatu yang kati ini yang
yang saya katakan Islam Hasan Tiro. Jadi dia menginterpretasi Islam itu menurut dirinya, menurut ilmunya. Mesti lagi Imam Malik menginterpretasi atau istimbat hukum dalam Al-Quran, atau lagi Imam Syafi'i istimbat hukum dalam Al-Quran misalnya. Imam Syafi'i kan menggunakan Pak Imam Malik, tetapi bisa beda pendapat dua. Ini interpretasi namanya. Istimbat hukumnya berbeda. Nah, Hasan Tiro juga seperti itu. Kemudian Hasan Tiro Nyan Mazhab masih bukan. Maksudnya, kenapa judulnya Pemikiran Islam Hasan Tiro? Ini adalah konsep dan interpretasi Hasan Tiro terhadap Islam sebagai agama ya. Mufum kan? Mufum. Jadi bukan sesuatu yang berbeda. Nah, Islam Nusantara, Islamnya, Islamnya. Karena Islam Nusantara sendiri juga punya konsep, maksudnya. Bukan berarti Islam Islam Arab tidak punya konsep. Cuma maksudnya benar. Ini menginterpretasikan Islam itu seperti apa? Tidak ke Islam Nusantara. Nah, emang Islam Nusantara dari Arab ke bagian luar, ke dari ini mulai. Nah, jadi interpretasi ini terhadap Islam. Mufum kan? Lagi urun roh ini menginterpretasi akidah misalnya. Kuya kena akidah. Pasti jawabannya kan berbeda. Kenapa bisa berbeda kata interpretasi? Nah, Islam ini kan satu, tetapi kenapa secara konsep berbeda? Ada yang memandang Islam sebagai kekuatan politik, ada yang memandang Islam sebagai kekuatan ibadah. Yang beda-beda. Ada yang memandang Islam sebatas agama, tidak boleh ikut campur dalam negara. Ini kan interpretasi kaum sekuler misalnya. Jadi ini interpretasi. Mesti dari pegang judul Pemikiran Islam Karsma misalnya. Usah. Sehingga itu misalnya pemikiran ini yang ada koneksi dengan Islam, sekalipun berlawanan atau bersahabat, bersamaan. Jadi bukan berarti ketika misalnya judul membedah konsep atau membedah pemikiran konsep pemikiran Islam Nietzsche. Dalam Islam kan ada hidden moral, ada hidden moral dan lain sebagainya. Ada konsep manusia dalam Al-Quran, dalam Islam. Nah, kita lihat konsepnya. Jangan-jangan Nietzsche belajarnya sama orang Islam, kan itu. Jadi ini bicara interpretasi, bukan sesuatu yang berbeda. Nah, selanjutnya Belang Bung, kan? Selanjutnya gimana dengan pertanyaannya, benar? Tidak, 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 tidak. Yang satu tadi, bagaimana Islam menurut Hasan Tiro? Bagaimana demokrasi Indonesia menurut Hasan Tiro? Demokrasi Indonesia menurut Hasan Tiro itu bisa baca dalam buku Demokrasi untuk Indonesia. Jadi menurut Hasan Tiro itu demokrasi Indonesia di masa itu ya, yang masa sekarang mungkin karena Hasan Tiro sudah meninggal kan, tahu tidak? Jadi di masa itu demokrasi Indonesia menurut Hasan Tiro itu adalah demokrasi primitif, demokrasi apa lembu. Nah, republik, banana republik, mungkin Indonesia, mungkin Hasan Tiro dalam buku itu republik batang pisang. Nah, kalau kata Kahar Muzakkar, demokrasi itu gerakan. Kahar Muzakkar pernah menulis buku Konsep Demokrasi Indonesia. Dia terinspirasi dari buku Demokrasi Indonesia yang Hasan Tiro. Tapi punya istilah berbeda orang ini terhadap Demokrasi Indonesia. Walaupun tujuannya sama, mi Hasan Tiro, kata Hasan Tiro untuk Demokrasi Indonesia demokrasi primitif, tapi kata Kahar Muzakkar hampir-hampir sama lah. Nyala bukunya kan. Nah, kenapa menurut Tiro memandang demokrasi Indonesia sebagai demokrasi primitif? Karena konsep demokrasi yang dipraktekkan oleh Indonesia kala itu menurut Hasan Tiro itu adalah konsep yang sudah puluhan tahun musnah, tidak pernah dipakai oleh orang-orang Barat, orang-orang Eropa yang sudah maju. Konsep demokrasi Indonesia saat itu adalah konsep yang sudah usang menurut Hasan Tiro, yang melahirkan revolusi Prancis di Prancis sana dengan konsep demokrasi seperti ini. Makanya di buku itu Hasan Tiro meramal Indonesia ini akan pecah. Tapi hal yang malu, Indonesia akan pecah jika bertahan dengan konsep demokrasi ini. Itu menurut Hasan Tiro dalam buku Demokrasi untuk Indonesia. Makanya saya katakan buku itu menjadi masterpiece menurut saya dalam segmen demokrasi yang harus didiskusikan oleh anak-anak muda sekarang jika ingin melihat fenomena atau dinamika politik Indonesia hari ini, karena masih punya korelasi. Inan mengedumen pemikiran Habib Rizieq misalnya, inan pertarungan-pertarungan itu
bisa kita baca simpulnya. Walaupun Hasan Jero ada dulu definisi yang bikin aku. Simpul yang ditulis dalam buku itu. Jadi itu masterpiece Hasan Jero menurut saya dalam bidang demokrasi yang update untuk didiskusikan sampai sekarang. Nah, selanjutnya terkait hubungan koreasi antara Islam dan antara Darul Islam dan Aceh Merdeka itu memiliki keterkaitan secara ideologis. Alasan yang paling mendasar Hasan Jero berontak itu ideologi, bukan ekonomi. Alasan yang paling mendasar Hasan Jero berontak kepada Indonesia karena Indonesia tidak mau menjadikan Islam sebagai ideologi negara. Itu alasannya. Itu ditulis dalam buku Demokrasi untuk Indonesia, ditulis dalam buku Masa Depan Politik Dunia Melayu, ditulis dalam buku Aceh di Mata Dunia, Aceh di Mata Dunia. Sehingga dalam manifesto yang berbeda pernah membaca, kalau pernah membaca Perkara dan Alasan Aceh Merdeka, Hasan Jero mengatakan salah satu alasan kenapa dia berontak adalah untuk mendirikan daulah, daulah Allah, daulah Islam. Boleh baca. Nyampe internet sana gitu loh. Jadi itu alasan yang paling substansial, yang paling esensi kenapa Hasan Jero berontak. Jadi bukan persoalan ekonomi, bukan persoalan budaya, bukan persoalan pendidikan dan lain sebagainya, politik, bukan. Jadi semua persoalan-persoalan itu kerucutnya di satu persoalan, ideologi. Ideologi negara. Ketika negara tidak menjadikan Islam sebagai ideologi, di sini bermasalah menurut Hasan Jero yang Islam. Baik. Marwan. Dari Marwan, bagaimana pandangan Hasan Jero tentang jihad? Apakah untuk menerang atau perjuangan? Nah, itu dua-duanya. Kalau menurut saya lihat, Hasan Jero melihat melihat jihad itu adalah bagian daripada kampanye kebenaran, bagian daripada mencari kebenaran, walaupun ketika kebenaran itu disampaikan dan tidak terima harus diperangi dengan kontek-kontek, dengan syarat-syarat, dengan tahap-tahap tertentu. Walaupun menurut Hasan Jero itu ya, seperti saya katakan tadi, kenapa dia kemudian berjihad ketika dia sudah menyampaikan kebenaran menurut dia, menurut timbangan dia, menurut ilmu dia, tetapi kemudian negara tidak menerimanya, maka dia melakukan perlawanan. Jadi konsepnya itu kan sekedar kulil haqqu walau kana murran, bukan sekedar itu, tapi dia juga bertahan walaupun dipo dan lain sebagainya, dia bertahan dengan konsep jihad itu. Itu dalam pikiran Hasan Jero. Nah, dalam hal ini secara ideologi Hasan Jero berhasil membangun pondasi ideologi dalam gerakan Aceh Merdeka. Tapi Hasan Jero menurut saya gagal menyebarkan konsep atau menyebarkan ideologi itu kepada pengikutnya. Hasan Jero gagal. Kenapa? Yang menurut lu. Nah, dalam hal ini secara pribadi seperti saya katakan tadi, saya memiliki penafsiran yang berbeda dengan ideologi pembebasan ini. Karena kenapa? Akar dari ideologi pembebasan menurut Hasan Jero, jihad yang tadi menurut Hasan Jero, itu akarnya pan-islamisme. Jadi kalau kalian baca buku Ikhwanul Muslimin, Said Qutb, Hasan Al-Banna, Abdul Halal Al-Maududi, kemudian Syekh Yasin katakanlah, atau Yusuf Qardawi yang masih hidup dari generasi Ikhwan, kalian akan temukan korelasi antara teologi pembebasan atau pemikiran Islam Hasan Jero dengan orang-orang tokoh-tokoh Ikhwan tersebut. Saya, karena saya ahlus sunnah, ini berbeda. Punya memiliki interpretasi yang berbeda. Ada hal yang saya tidak sepakat dengan dalil Hasan Jero dalam hal tauhid pembebasan. Ada. Cuma karena ini bukan membahas saya, membahas Hasan Jero, saya pikir, sebab. Nah, demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas jawabannya. Setelah dijawabkan dari pertanyaan audiens, apa ini saya tanya dulu kepada audiens, apakah audiens puas dengan jawaban yang Bang Eka paparkan? Puas atau ada yang ingin ditambahkan lagi atau ada sanggahan? Tidak ada ya? Chat undang. Sudah. Sudah berarti berhubung juga banyak kali ada kesibukan yang harus yang tidak